Ikut kami membantu Bimin cari Lata yuk. Oh iya, Bin dalam bahasa kami artinya kakak perempuan teman. Bin lai taba buka Lata lai. Nah, kalau Lata itu sejenis larva kumbang yang hidup dan bersembunyi di cabang pohon Kang Fae. Jadi kalau banyak bercak putih di sekitar kulit kayu, biasanya ada Lata yang besar di situ. Bin, omay merekon namai. Merekon ketno ten ini ya. Coba rekon kone ketno. Oh, ne. Oh, nabane ten, nabane saiko kon. Oh, ifong kartang nilai. Tenang saja, Bin. Urusan memotong cabang pohon, serahkan saja padaku. Nah, sekarang tinggal potong cabang pohon Kang Fae-nya. Baru beri di toko sorenya. Oh. Paho di tengok pari semota. Alay. Mama semak air lepennya. Yang di bawah, awas! Karena bersembunyi di dalam kayu, maka pelan-pelan saja saat belah kayunya. Jangan sampai Lata ikut terpotong. Ini nih yang namanya Lata. Kalau dibiarkan hidup di cabang pohon, nantinya Lata akan berubah menjadi kumbang. Di tempat kami, larva kumbang ini sering dipakai untuk umpan memancing dan juga obat adik bayi. Bolang kita heta lerta ita filaonan. Oh, maya mal sa ita filaonan. Tobo kay dali ka Cukup panggang Lata di atas bara. Tidak perlu menunggu lama, asal Lata sudah mengeras, maka Lata sudah bisa untuk digunakan. Kita langsung Cairan dalam tubuh Lata yang dipercaya bisa menyembuhkan sakit panas dalam dan sariawan untuk anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Caranya tinggal mengoleskan Lata ke bibir si adik kecil seperti ini. Tradisi pengobatan ini sudah dilakukan secara turun-temurun di desa kami. Jadi setiap ada adik bayi yang sakit, Lata inilah obatnya. Aduh, kawan-kawanku ini obat untuk si adik malah dimakan sendiri. Enak kalah lu. Ayo berputar. Beginilah serunya kami. Anak-anak naik kasa kalau bermain gasing. Oh iya, gasingnya kami buat sendiri loh. Dari jenis kayu putih dan kayu pipih. Kedua jenis kayu ini ringan dan kuat untuk dijadikan bahan pembuatan gasing. Yang paling seru ya ini, adu gasing. Saling menghantam gasing lawan yang sedang berputar. Gasing siapa yang paling lama bertahan, dialah yang menjadi pemenangnya. Ayo, berani beradu dengan gasingku? Kandungan Bin umurnya sudah 9 bulan teman. Sudah waktunya melahirkan. Makanya aku dan teman-temanku panik. Kami harus segera sampai ke tempat ibu bidan. Kami beruntung sekali loh. Walau jauh dari pusat kota, namun di desaku sudah ada puskesmas pembantu.
dan ada ibu bidan yang siap siaga bertugas di puskesmas kami. Ibu bidan, ibu bidan. Kenapa bolang? Tapi anak kamu Maristia nggak tenang. Gimana bolang? Ini apa anak kamu Maristia? Gimana bolang ini? Semoga saja kami tidak terlambat sampai ke rumah, Abi. Sudah menjadi tugas bagi ibu bidan untuk memastikan kondisi ibu dan juga kandungannya dalam keadaan sehat. Ibu bidan inilah yang menjadi sahabat bagi ibu selama masa kehamilan hingga proses persalinan. Berapa tensinya Kak Sandra? 100/80. Oh, tensinya normal. Ya, ibu, tidur dulu ya, saya periksa. Iya, ibu. Wah, alat ibu bidan canggih ya. Kata ibu bidan, alat ini bernama Doppler. Fungsinya untuk mendengar suara detak jantung dari adik bayi yang ada di dalam perut Bin. Ini jantung bayinya ya, Bu ya. Aku suka kombin, sangat murah Bin. Denyut jantung bayinya baik, tensinya juga baik. Mungkin ibu terlalu kecapean. Oh iya ibu, terima kasih. Rajin-rajin istirahat saja. Ya Bolang, kami pamit dulu. Terima kasih. Iya. Ibu dan terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Syukurlah, semua sehat-sehat saja. Terima kasih ya ibu bidan. Manu kokore raina romana sawan atulah manu basaliras manu kokore raina romana sarkeras liman usko bini aduh suka bini Musim hujan berarti musim buah kosambi. Buah hutan ini mirip dengan kelengkeng, tapi rasanya sedikit lebih asam. Asik loh, makan kosambi langsung di pohonnya. Bebas pilih dan petik mana yang kita mau. Karena awet dan mempunyai aroma yang khas saat dibakar, maka batang kayu dan daunnya banyak dipakai sebagai bahan baku pengasapan daging sei. Selain itu, di daerah Makassar, biji kosambi banyak dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan baku minyak gosok. Habisin. Ini bentar pesawat yang rusakan sih. Ini ya, Jo. Ya, luar menang. Lagi sini, Bek, kurang. Atau kanya sing kemira. Kanya sing, adi. Bukan sing kare. Loh. Ini ketua di mana? Sudah-sudah, jangan terlalu banyak makan buah kosambinya. Perut kita bisa sakit kalau menghabiskan kosambi sebanyak ini. Aina, tumbuk singkong keringnya sampai halus. Tinaku ini paling jago kalau membuat tepung singkong. Sambil menunggu tepung singkongnya halus, biar Aluman dan Ivon menyiapkan kelapanya. Hati-hati ya, Luman, belah kelapanya. Oh iya, kawan. Tepung singkong atau yang biasa dikenal sebagai tepung tapioka inilah bisa diolah untuk menjadi makanan khas dari desa kami ini. Nama makanannya Aika Kuhus. Cara membuatnya gampang banget. Lapis tepung singkong yang sudah ditumbuk untuk memisahkan tepung yang kasar dan yang halus. Ini
makan dengan kelapa hasil parutan Ivon. Selanjutnya, masukkan adonan tepung dan kelapa ke dalam kukusan berbentuk kerucut. Terakhir, tinggal dikukus deh selama 30 menit. Aroma kukusannya bisa bikin perut berdendang. Selamat datang di desa kami. Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jika dilihat di peta, desa kami terletak di bagian timur Pulau Timor. Kami orang Belu biasa menggunakan bahasa Tetun, bahasa yang sama yang digunakan oleh saudara kami di Timor Leste. Terletak di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, menjadikan desaku ini desa perbukitan dengan hamparan perkebunan hijau di sekelilingnya. Benar juga kata Ivon, para petualang kan juga butuh mengisi bahan bakar. Aikakus, inilah bahan bakar kami hari ini. Karena terbuat dari singkong dan parutan kelapa, Aika Kuhus ini bisa menjadi sumber energi kami sebelum melanjutkan perjalanan. Rasanya jangan ditanya, gurih sekali. Ini dia tanaman gewangnya. Tapi yang mau kami ambil hanya pucuk daunnya saja, karena hanya bagian inilah yang bisa dianyam. Tanaman gewang mempunyai banyak manfaat bagi kami warga NTT. Batang tanamannya bisa dipakai untuk diambil putak atau tepung sagunya. Gak cuma itu, daunnya yang lebar dan tua bisa digunakan untuk atap ataupun penutup dinding. Hati-hati ya teman, ada banyak duri di pelupa gewang. Duri-duri ini berfungsi sebagai alat perlindungan diri tanaman gewang dari binatang pengganggu.